Jika tiada duit, berhutanglah untuk nampak megah. Skim mindset yang sering diamalkan oleh pengurusan Kelantan dari Anwar Musa ke Bibi Ramjani. Masalah gaji Kelantan tidak pernah selesai dan pemain muda Kelantan yang menjadi mangsa utama keadaan tersebut. Video hari ini Admin Robot akan berborak tentang pemain import yang dianggap menghancurkan pasukan Kelantan. Import Kelantan pada 2022 Nixon Brizolara antara nama import paling teruk Kelantan. Kijang Merah bawa masuk Nixon kerana pencapaian dia sebagai penjaring terbanyak Liga Bangladesh. Namun Nixon sangat mengecewakan kerana selalu cedera dan gol hanya terhasil daripada penalti. Berita dia berpacaran dengan perempuan Melayu lebih jadi bualan. Prince Tagore sertai Kelantan pada 2014 dan terkenal kerana mewakili Ghana di Piala Dunia 2010. Dia boleh dikatakan sebagai flop paling teruk dalam sejarah bukan sahaja Kelantan malah Liga Malaysia. Prince Tagore memakai nombor 28 dan bermain hanya 3 perlawanan. Almel menyertai Kelantan apabila Gadar dijual ke JDT selepas mengganas dengan jaringkan 18 gol dalam 11 perlawanan. Abu Bakar Almel bermain baik jaringkan 3 gol di Piala Malaysia. Tetapi dia tenggelam di Liga dengan hanya menjaringkan 1 gol sebelum kontraknya ditamatkan pada akhir musim. Bruno Lopez import pertama ditandatangani Bibi Ramjani pada 2018 dari Persija Jakarta. Dia hanya menjaringkan 1 gol dalam 7 perlawanan dan digantikan dengan Cristiano Santos. Walaupun Bruno dibayar dengan gaji mahal pada 2020, Bruno Lopez menuntut CAFA membayar hutang gaji dianggarkan lebih RM100,000 sejak 2018. Aladdin Boslimi diambil untuk perkuat pertahanan Kelantan supaya terus kekal di Liga Super. Namun Boslimi hanya membuat 3 penampilan sebelum ditamatkan kontrak dan Kelantan ke Liga Perdana 2019. Pada musim 2020, pengurusan CAFA mengesahkan mereka berhutang kepada Aladdin Boslimi sebanyak RM150,000. Penyerang prolifik Colombia Erwin Carrillo menyertai Kelantan pada 2015. Menjaringkan 6 gol dalam 26 perlawanan, Erwin lebih terkenal dengan dilayangkan 5 kad kuning serta digantikan dengan Gilmar Filho. Tahun 2016, Erwin Carrillo laporkan kes tunggakan gaji RM224,000 kepada FIFA. Bekas penyerang import Kelantan Mustafa Zazai mendedahkan dia tidak terima sebarang gaji selama 3 bulan daripada pengurusan CAFA. Kes gaji Kelantan sangat teruk sehingga dia terpaksa kosong rumah sewa dan tidak dihargai oleh jurulatih Yusri Chelah. Mohamed Shawki pernah bermain menentang Tottenham Hotspur semasa bermain di Middlesbrough. Shawki sertai Kelantan pada 2014, bermain 18 perlawanan malah menjaringkan 6 gol dan bantu Kelantan tamat di tempat ke-6 di Liga Super. Akan tetapi kos tampung gaji Shawki agak membebankan, dan dia hanya bermain 1 musim sahaja di Kelantan.